Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama-sama di hari yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita semua dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru yang hadir pada acara ini, hadirin dan hadirat yang berbahagia, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan nama saya Dayanur Mukni dari SDM Benteng Selatan nomor 60 Kepulauan Selayar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Adab kepada Orang Tua. Pertama-tama, saya mau mengajak kepada semua sahabat yang ada di sini. Ayo bersyukur kepada Allah, ayo berselawat kepada Rasulullah, dan ayo berbakti kepada orang tua kita. Teman-teman, maukah kalian masuk syurga? Ayo, mau tidak? Jika mau, begini caranya. Peluklah kedua orang tua kita seraya ucapkan, Assalamualaikum, ya Abi, ya Umi, salam indah kupersembahkan dari Allah yang penyayang. Teman-teman yang tersayang, memberi salam dan doa kepada kedua orang tua kita itu merupakan salah satu contoh adab yang baik terhadap orang tua. Dan membahagiakan orang tua adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridha-Nya. Contoh membahagiakan orang tua, rajin mengaji, sholat, dan ke sekolah tidak malas. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, menghormati orang tua begitu banyak caranya, di antaranya dengan menaati apa yang mereka perintahkan. Dan pergunakanlah bahasa yang baik. Adab terhadap orang tua ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapakmu dan sebaik-baiknya. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, apabila kita bisa menghormati orang tua, maka sudah termasuk anak yang soleh. Contoh kecilnya yaitu, apabila kita hendak pergi ke sekolah, maka kita harus ingat untuk bersalaman terlebih dahulu. Jangan hanya meminta uang jajan, lantas pergi begitu saja. Maka dari itu, marilah kita semua yang ada di sini mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kesimpulan dari pidato saya ialah adab menghormati orang tua adalah salah satu adab yang baik kepada orang tua.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pidato saya bermanfaat bagi kita semua. Segala kesalahan dari kami dan kebenaran dari Allah yang Maha Esa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.